waktu ke waktu silih berganti. Siang dan malam datang dan pergi. Minggu ke minggu, bulan berganti. Bulan ke bulan, setahun pasti. Haji Bahrun banyak istighfar, tanah banyak terjual tinggal sehektar, sekedar cukup utang terbayar. Sembuhkan sakit, itulah kabar. Suatu hari di musim hujan, Haji Bahrun menggigil kedinginan. Rasa panas suhunya badan, terkena demam yang bersangatan. Ajah Badriah merawat suaminya, hatinya ikhlas menanggung derita. Terlalu banyak membawa luka, menyakiti rasa suami tercinta.
Haji Bahrun memanggil Hayatun, meminta pandangan sangatlah santun. Kalimatnya lirih terlalu ba'ilun. Hayatun nufus mendengar dengan tekun. Wahai anakku, nangba untung batuang. Anakku nangba iman lagi beberkah. Pandanglah dirimu, dirinya abang. Apakah parah, waktunya sudah. Wahai anakku, nang baik budi, anakku nang taat dan berbakti. Maaf ampun sepenuh hati. Abah banyak lalaikan janji. Wahai anakku, nang bunga selangkar. Anakku nang cerdas lagi pintar. Hatimu ikhlas tak pernah ingkar. Abah lengah pandai menakar. Hayatun nufus
menjawab santun. Kalimatnya sederhana bagai mengalun, terlalu lirih bagai berpantun, sambil menata terlalu butun. Wahai Abah Nang Mulia, pejamkan mata berlama-lama, jika benderang nampak cahaya, samalah saja terbuka. Jika malam dan siang sama, tiada gelap dan terang belaka, itulah pertanda waktunya tiba. La ilaha illallah, kalam dikata. Wahai Abah Nang sangat menyayang, kepada Ananda malam dan siang, janji Abah terbayar kepala. Ananda beruntung sudah terbilang. Keberuntungan dunia
beroleh harta, keberuntungan akhirat, beroleh surga, keberuntungan ananda sangatlah guna. Bersama Allah tempatnya baka. Wahai Abang nang sangat sabar, sungguh Abang pandai menakar. Mana yang baik, mana yang ingkar, suratan nasib penentu ikhtibar. Waktu yang lalu jangan sesali, masa depan yakinkan pasti. Bersemi-semai cinta ilahi, bertemu Allah sungguhlah pasti. Mendengar jawaban dari Hayatun, perlahan mengalir banyu mata Haji Bahrun. Anaknya Ustazah sangatlah santun, ilmunya dalam, terlalu butuh. Haji Bahrun menutup mata,
nampak senyum di wajah paduka. Rasa puas dalam bahagia. Melebihi seluruh isi dunia. Cahaya mata berakhlak mulia, kawannya sejati Allah yang baka. Hayatun nufus bagai sebiji permata. Tiada berbanding di alam dunia. Jikalau intan ada harganya, anak berakhlak tiada bandingnya. Jikalau permata mahal ongkosnya, anak berbudi tiada duanya. Menjadi karib dengan Allah. Dalam Islam tidak mengenal kada. Ar-Rijal sebutannya karena Allah. Tiada masalah jika nyamar Khadijah Al-Kubra, perempuan utama
bersahadat pertama pada Baginda. Baginda Rasulullah, Nabi termulia, Nabi junjungan alam semesta. Fatimah Az-Zahra, perempuan mulia, selalu mahabbah kepada Baginda. Baginda Rasulullah, Nabi tercinta, makrifatullah selalu di jalannya. Begitu pula dengan Rabi'ah Al-Adawiyah, perempuan makrifat yang sufiyah, dirinya larut dalam mahabbah cinta ilahi. Kenal sudah. Demikianlah jalan pikir Haji Bahrun, sangat memahami maqamnya Hayatun. Allah menjadikannya memiliki ilmu, menjadi sufiah dalam tafakkurun. Sampai masanya ajal pun datang, Haji Bahrun
tersenyum hatinya lapang. Jiwanya ridho sangatlah tenang. Kepada Allah dirinya berupang. Melihat suaminya meninggal dunia, Hajah Badriyah menangis sejadi-jadinya. Hatinya sepi serasa hampa. Hilanglah sudah suami tercinta. Terkenang indah masa-masa bahagia. Saat dirinya bermanja-manja. Dikala muda dalam bunga-bunga. Segala rindu membuai asmara. Kenang pedih masa-masa derita. Saat dirinya berlaku durhaka. Menggurui suami menyala-nyala. Seakan dirinya punya kuasa. Terkenang Haji Bahrun sangat pengampun, selalu menyayang anaknya Hayatun.
dirinya sangatlah purun, merusak harapan untung beruntung. Kini sepi merasuk rasa, tiada lagi tempatnya manja. Cahaya mata sudah tiada, menghadap Allah, Tuhan yang baka. Haji Bahrun kemudian dikapankan, banyak orang ikut mensolatkan. Para sahabat dan handai taulan, semuanya tidak ingin ketinggalan. Jenazah diantar ke pemakaman, perarakan terakhir iring-iringan, berjalan kaki mengangkat tanduan, semua tertunduk dalam kesedihan. Penghulu memimpin talqin, didengarkan hikmat para hadirin. Terlebih dahulu
membaca surah Yasin. Tahlil dibaca lirihnya Halim. Sesudah jenazah tertimbun tanah, azan berkumandang tanda berpisah. Dunia fana habislah sudah, masuklah mayat ke alam barzah. Talqin dibaca senyaring mungkin, agar didengar para hadirin. Mereka mendengar sepenuh yakin, alam kubur kabarnya hakim. Kembang ditabur sesudah talqin, doa dibaca badarawu berpilin. Air kembang disiram dingin, pusara terakhir sangatlah halim. Keluarga Haji Bahrun duduk di pusara, nampak Hajah Badriah semakin menua. Matanya bengkak bekas banyu mata,
berkerudung putih tertunduk belakang. Hayatun Nufus duduk bersimpuh, nampak wajahnya sangatlah teduh, membaca doa berpasrah penuh. Batinnya kuat, hatinya teguh. Hayatun Nufus sangatlah sadar, setiap insan menunggu kadar, menempuh al-maut pastilah wajar. Hendaklah diri membawa abrar. Ini terlalu panas, sekedar mimpi bayangan saja. Setiap diri pasti binasa, akhirat itu kekalnya bakal.